Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan yaitu wortel yang sudah diiris-iris, kol yang sudah dipotong-potong, buncis, dan sawi. Bumbunya kita persiapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, kunyit, jahe. Untuk yang dimemarkan kita persiapkan lengkuas, serai, dan daun salam. Terakhir kita tambahkan sedikit santan. Pertama kita rebus sayurannya terlebih dahulu. Kemudian kita tumis bumbu-bumbunya yang sudah dihaluskan. Jika bumbunya sudah harum, jangan lupa tambahkan garam dan gula sedikitnya. Kemudian tambahkan santan yang sudah dicampurkan dengan air. Setelah semua bumbunya harum, kemudian kita masukkan sayuran. Dan kita tunggu sampai semua bumbu dan sayurannya tercampur rata.